There are already guys in the garden and guys out back. Two on the roof. Berlatar di tahun 1992 di kota Bogota, Kolombia, kisah pun akan berfokus pada seorang mafia sekaligus bandar narkoba bernama Don Luis. Don Luis dikenal sebagai salah satu mafia terkejam, bahkan tak segan-segan menghabisi siapapun tanpa ampun jika ada seseorang yang berani mencurangi, mengkhianati, ataupun merendahkan martabatnya. Di pagi itu sahabatnya sekaligus bawahan kepercayaannya bernama Fabio datang menemuinya, mengungkapkan keinginannya yang sebenarnya sudah lama ingin berhenti dari pekerjaannya, di mana sebuah alasan klise yang hanya ingin kembali hidup normal, menjauhi bayang-bayang kejahatan yang kerap menghantui kehidupannya selama ini. Sentimental bulge. One last drink. Next. Why not? I can't believe this. Okay. Enough of this sentimental bulge. Salud y vida. To the future. Terlihat mengikhlaskan bahkan merasa kehilangan sosok seorang sahabat yang selama ini sudah berkontribusi dalam kelancaran bisnisnya. Don Luis segera berdiri memeluk Fabio sebagai bentuk perpisahan, memperlihatkan suasana haru keakraban di antara mereka berdua. Namun apa yang kita lihat sebenarnya jauh dari kenyataan. Perpisahan manis itu justru adalah awal dan akhir dari hubungan mereka, yang justru bisa dikatakan sebuah hubungan yang sedang tidak baik-baik saja. Dan itu terbukti ketika Fabio beranjak melangkahkan kakinya keluar dari tempat itu. Don Luis tiba-tiba menginstruksikan kepada salah seorang anak buahnya bernama Marco untuk segera membunuh Fabio di hari itu juga. Sementara itu Fabio yang sudah mengira kalau sesuatu yang buruk pasti bakalan terjadi, ia pun segera bergegas pulang ke rumah menemui istri dan putrinya, berusaha dalam hitungan menit sudah harus membawa mereka pergi dari sana. Todos con cuidado. Todos alertos. Terbayang jika sesuatu di luar perkiraannya bakalan terjadi. Fabio segera menghampiri dan berwasiat kepada putrinya yang bernama Catalea, memberinya sebuah chip serta selembar kertas berisikan alamat yang harus dikunjungi oleh Catalea nantinya, yaitu sebuah tempat yang rasa cukup aman untuk putri semata wayangnya itu. Catalea, si te pasa algo, me ahí con tu tío. Never forget where you came from. I don't understand, Papa. In case anything happens, this is your passport. This will keep you safe. The Catalea orchid. Listen. And remember, that's why I named you Catalea. You go to the address on this card, show it to the man at the gate. Que Dios te bendiga. Tak berselang lama, sesuatu hal yang dikhawatirkan oleh Fabio pun akhirnya terjadi. Beberapa orang utusan Luis kini sudah tiba tepat di depan rumahnya, yang artinya saat itu juga Fabio harus segera keluar membawa istri dan putrinya dari sana. Namun sial, anak buah Fabio yang sedang berjaga di bawah sana tiba-tiba ditembak tanpa ampun hingga tewas seketika. Fabio pun yang menyadari kalau mereka sudah terkepung dan tak bisa lolos dari tempat itu, membuatnya tak ada pilihan lain selain tetap berada di dalam rumah dengan konsep pertahanan dan perlindungan seadanya. Namun takdir berkata lain, anak buah Luis yang telah berhasil menerobos masuk ke dalam dengan membabi buta menembak Fabio dan istrinya tepat di depan putri mereka sendiri. Sesaat kemudian Marco menghampiri Catalea, berusaha membujuknya agar mau memberikan chip tersebut, namun tiba-tiba... You killed Don Luis. Sebuah perlawanan yang sudah pasti tidak terduga-duga oleh Marco dan komplotannya, sebuah aksi dari seorang bocah perempuan yang mampu melakukan perlawanan dengan mencoba kabur dan menelan chip yang diberikan oleh sang ayah, yang tentunya sangat-sangat merepotkan Marco dan komplotannya.
Mengingat kembali wasiat dari sang ayah, Katalia pun segera menyerahkan sebuah chip pada seorang petugas tanpa peduli apa itu manfaat ataupun isinya. Yang mana Katalia hanya berharap dengan dia menyerahkan chip tersebut, dia bakal mendapatkan paspor untuk meneruskan perjalanan menuju sebuah tempat yang aman sesuai perintah dari sang ayah, yaitu Chicago, Amerika Serikat. You know what this is? Yes, my passport. Singkat cerita, tibalah Katalia di sebuah lokasi gang kumuh, sebuah tempat yang diduga tempat mangkalnya para berandalan kota Chicago. Di sana Katalia yang hanya bermodalkan secari kertas, ia pun dibawa masuk ke dalam sebuah ruangan, yang dimana di dalam sana Katalia melihat seorang pria sedang mengajar seseorang hingga babak belur, yang ternyata hal itu dipicu karena korban tak dapat menyerahkan setoran hariannya pada pria tersebut, yang seharusnya wajib disetorkan setiap harinya. Pria itu bernama Emilio. Dia merupakan seorang pimpinan dari sebuah gangster paling terkenal di Chicago, yang juga ternyata adalah saudara kandung Fabio atau paman Katalia sendiri. Saat itu ibunya Emilio menyambut kehadiran Katalia dengan senang hati, hingga terungkaplah keinginan Katalia yang ternyata sangat terobsesi menjadi seorang kesatria wanita dan bercita-cita menjadi seorang pembunuh. I want to be a killer. Nothing anymore. Cita-cita dan keinginan Katalia yang tidak masuk akal membuat Emilio sebagai seorang paman tentu saja tidak menginginkan ponakannya menjadi seorang pembunuh. Mengingat usia Katalia yang masih sangat-sangat belia, Emilio pun memutuskan untuk melanjutkan sekolahnya. Meski hal itu sempat ditolak oleh Katalia, yang tetap ngotot ingin menjadi seorang pembunuh yang tentunya satu-satu alasannya adalah ingin membalaskan kematian ayah dan ibunya. Merasa kesal dengan bantahan sang ponakan, Emilio pun akhirnya tersulut emosi, hingga... What is now? That's what you want? You want me to teach you how to be a killer? Sure. Dan yep, Emilio dengan tegas mengatakan bahwa kecerdasan itu sangat penting bagi siapapun, tidak peduli apapun itu profesinya, bahkan sekalipun untuk menjadi seorang gangster. Come on. Now. Lima belas tahun setelah semua berlalu dengan sangat cepat, kita pun akan diperlihatkan dengan dua orang polisi lalu lintas California yang saat itu sedang bertugas sambil menyantap burger di dalam mobilnya. Namun mereka tak sempat mengelak ketika sebuah mobil melaju dengan sangat cepat dari sisi sebelah kiri mobil mereka dan... Put your hands on the car! Hands on the vehicle right now! Dan ternyata mobil mereka ditubruk oleh mobil seorang gadis seksi yang sedang mabuk berat, di mana ternyata gadis itu adalah Katalia yang kini telah tumbuh dewasa. Kejadian itu yang memang dengan sengaja dilakukan oleh Katalia membuatnya berhasil ditahan dan divonis untuk mempertanggungjawabkan semua perbuatannya. Di saat waktu yang bersamaan, seorang penjahat kelas kakap baru saja ditangkap untuk kemudian dititipkan sementara di gedung penjara yang sama. Here at Gennaro Rizzo on an overnight. Oh, you went to sidewalks are. Oh, come on. I'm gonna miss you, Rizzo. Hingga malam harinya, Katalia mulai menyulap dirinya bak seorang Wonder Woman. Dengan skill dan kecerdikannya, ia pun membobol pintu sel dengan kawat penjepit rambut, kemudian menyelinap ke ruang kelistrikan dengan tujuan agar dia bisa dengan bebas melewati baling-baling kipas angin. Tanpa mengalami kesulitan sedikit pun, Katalia hanya dalam hitungan detik saja, ia pun berhasil masuk ke dalam ruangan sel si penjahat kelas kakap tersebut, dan saat itu juga pria gondrong dengan wajah sangar dan berperawakan tinggi besar itu pun meregang nyawa. Room service. Aksi ekstrim yang tergolong nekat yang baru saja Katalia lakukan ternyata tak luput dari kecurigaan pihak kepolisian, sehingga mereka segera mengepung sisi penjara untuk menemukan si pelaku, meski pada akhirnya mereka justru dibuat pusing tujuh keliling ketika mencoba mengecek ruangan Katalia yang terlihat sudah kembali ke dalam ruangan selnya dengan pakaian tidur yang ia gunakan. It's clear here. Di keesokan harinya didatangkanlah seorang agen intelijen bernama Ross James guna menyelidiki kasus pembunuhan yang dianggap sangat misterius yang terjadi tadi malam. Di tengah penyelidikan, Ross yang melihat tanda gambar pada mayat penjahat tersebut membuatnya pun berasumsi bahwa kasus ini sangat berkaitan dengan sederetan kasus pembunuhan lain yang sampai saat ini pelakunya masih belum juga ditemukan.
Di waktu yang bersamaan di tengah penyelidikan Rose James di penjara itu. Di saat itu juga Katalea difonis bebas, berjalan keluar dengan santai di antara kerumunan tanpa sedikit pun kecurigaan dari Rose James kalau ternyata dia adalah sosok orang yang dicari-cari selama ini. Sejak saat itu tercatatlah 22 kasus pembunuhan dengan modus yang sama, dan Rose menyimpulkan bahwa si pelaku sengaja menunjukkan dirinya sebagai pembunuh sebagai pesan pada sekelompok orang yang akan dijadikan target utamanya. It's time. The word, this lipstick drawing. I think I'm right. He is sending a message, but I'm beginning to believe it's not meant for Zane. Front page, national. Make sure he gets to who it's intended for. Sementara itu di tempat lain, seorang agen CIA bernama Richard mendatangi kediaman Louis dan gengnya yang kini mereka telah berpindah ke salah satu tempat di Amerika. Di kesempatan itu, Richard memperlihatkan sebuah berita di koran dan meminta Louis agar membantunya menemukan si pembunuh bertanda tersebut. Sedangkan Louis yang mendengar permintaan itu justru balik menuntut Marco karena dialah yang dianggap dalang dari semua kekacauan ini berawal. I told you, everyone dead, down to the dog. She's talking to us. You screw up the first time. Now, we'll fix it. Di sisi lain, Rose James terus menggali informasi tentang jejak kriminal si pembunuh bertanda yang semua korbannya merupakan para penjahat buruan kepolisian. Hingga didapatkanlah sebuah gambaran bahwa pada saat pembunuhan di dalam sel tersebut, si pelaku dipastikan sedang berada di dalam sana. Singkat cerita, malam pun tiba. Seorang pemuda berjalan menuju kamar apartemennya yang tanpa dia sadari bahwa Katalea sudah sedari tadi menunggu kedatangannya. Pemuda ini bernama Denny, seorang pria yang berprofesi sebagai seni lukis yang mana akhir-akhir ini terlihat kedekatannya dengan Katalea terjalin semakin intim. Hal itu bisa dibuktikan di mana malam ini mereka kembali melakukan mantap-mantap. Di keesokan paginya, Katalea bergegas pergi untuk bertemu pamannya di sebuah kios laundry, di mana saat itu Emilio menunjukkan foto seorang gembong mafia bernama William Woodgard untuk dijadikan target eksekusi selanjutnya. Di mana ternyata selama ini Emilio memberikan wewenang dan kepercayaannya kepada Katalea untuk melakukan misi pembunuhan tersebut. Sempat terjadi pertengkaran di antara mereka, mengingat Katalea meninggalkan tanda pada setiap korbannya, yang dianggap oleh Emilio hanya akan mengancam keselamatan dirinya termasuk keluarga Emilio sendiri. Namun Katalea tak sedikit pun menghiraukan teguran keras sang paman. Saat ini yang ada dalam pikirannya hanyalah ingin memburu Don Luis untuk membalaskan kematian kedua orang tuanya. How long has this been going on? It's not just about you, okay? Katalea, if I give you a job, I turn out 5-10 because I made a promise to me, mama, the family. Familia. I don't care about what professional, what's safe. I'm doing this my way. You or anybody's gonna change that. Setelah mengambil beberapa keperluan termasuk uang dan paspor, Katalea pun berangkat ke Meksiko, sebagaimana diinformasikan bahwa target berikutnya sedang berada di salah satu kota tertua di Amerika Utara itu. Di kediamannya, Woodgard yang merupakan target Katalea kali ini, saat itu memerintahkan anak buahnya agar semakin memperketat penjagaan, agar di malam itu dipastikan tak ada seorang pun yang mengganggunya untuk bersenang-senang. Namun kondisi itu bukanlah satu hambatan buat Katalea. Dengan skill dan mental seorang pembunuh, ia pun berhasil menyusup ke bagian dalam gedung dengan cara berenang melewati akuarium ikan hiu. Dan tak perlu menunggu waktu lama, dia kini sudah berada tepat di depan sebuah ranjang yang semua orang di atasnya tengah tertidur pulas karena kelelahan. Saat terbangun, Woodgard pun langsung dikagetkan dengan coretan gambar pada perut buncitnya. Ketakutannya semakin menjadi ketika ia melihat beberapa orang pengawalnya telah ditemukan tewas bersimbah darah. Saat itu juga Woodgard memberanikan diri turun dari tempat tidurnya, berjalan perlahan sembari menggenggam dua pucuk pistol, bergerak maju dengan wajah cemas untuk menemukan pelakunya. Namun saat dia berada tepat di atas akuarium, ia tidak menyadari Katalea muncul dari belakangnya, hingga... Turn around. What do you want? I want you exactly where you are. Usai menjalankan misi tersebut, Katalea pun kembali mendatangi Denny di apartemennya, yang mana kali ini Denny yang sebenarnya cukup penasaran tentang siapa Katalea sebenarnya, membuatnya malam itu memberanikan diri bertanya tentang banyak hal pada gadis berkulit eksotis tersebut.
Namun tampaknya Katalea tetap merahasiakan identitas pribadinya. Denny dianggap hanyalah pria yang ditemukan di tengah jalan sebagai pelampiasan untuk memenuhi kebutuhan asupan ranjang tanpa peduli dengan urusan pribadi satu sama lain. Akibat dari aktivitas mantap-mantap mereka tadi malam, membuat Katalea akhirnya pun terbangun kesiangan. Di mana seharusnya pagi itu dia harus menemui Emilio sang paman yang sedari tadi sudah menunggunya di dalam sebuah perpustakaan. Melihat Katalea muncul di hadapannya, tentu saja membuat Emilio terlihat begitu sangat marah. Namun kemarahannya bukanlah karena Katalea terlambat datang menemuinya, melainkan terkait aksinya di Meksiko yang dianggap terlalu brutal karena telah membunuh semua orang termasuk salah satu kerabat Emilio sendiri. Listen, never come to the house. Never come to the house. He's gone. I want to believe in you, Katalea. Maybe this will help you to understand. David. Di waktu yang hampir bersamaan, Denny bercerita kepada Ryan, sahabat dekatnya, membicarakan tentang pacar misteriusnya yaitu Katalea yang hanya datang sewaktu-waktu di saat dia ingin memenuhi kebutuhan ranjangnya. Saat itu Denny yang sangat bersemangat bercerita dengan polosnya memperlihatkan foto Katalea yang sempat ia ambil tadi malam, berharap mendapatkan bantuan dan menemukan siapa sosok Katalea sebenarnya. Namun sial, Ryan diam-diam mengirimkan foto tersebut kepada saudara iparnya yang bekerja sebagai staf di sebuah kantor kepolisian. Namun tujuan baik Ryan yang ingin segera mendapatkan profil dan identitas Katalea justru menjadi malapetaka bagi Katalea, karena dengan informasi yang diperoleh dari foto tersebut, agen Ross James dapat dengan mudah mengetahui siapa targetnya sekaligus melacak keberadaannya saat ini. Hingga di satu saat ketika Katalea menelepon Denny untuk sekedar melepas kerinduannya, tiba-tiba dia pun kaget ketika Denny mengaku telah iseng memotretnya beberapa malam yang lalu, sehingga Katalea pun sadar jika percakapan mereka saat itu tengah disadap oleh pihak kepolisian. Bahkan saat itu juga ia pun tahu kalau beberapa orang polisi sudah berposisi tepat di depan apartemennya. Katalea menyadari kalau posisi dan keberadaannya telah terbongkar dan kini telah terkepung di dalam apartemennya. Gadis si pembunuh cerdas ini pun sesegera mungkin menyalakan keran di kamar mandi untuk mengalihkan perhatian mereka, kemudian berlari menurun anak tangga, memasuki sebuah kamar, tempat di mana dia menyembunyikan senjata snipernya. Dan ketika agen Ross memerintahkan timnya untuk meledakkan pintu kamar apartemen Katalea, di saat yang sama Katalea pun meledakkan dinding lainnya sebagai akses jalan keluar untuk melarikan diri. She's not here. Lock down this building. Hey. Hey. Oh, wait. One security camera there. In here. Look everywhere! Under him. Di keesokan harinya, Katalea yang berhasil melarikan diri dari kejaran agen Ross dan kemudian tiba di rumah pamannya. Ia pun seketika kaget bukan kepalang saat melihat semua orang rumah telah tewas terbunuh secara mengenaskan di dalam sana. Dengan sangat-sangat terpukul, Katalea pun yakin bahwa itu adalah ulah Don Luis dan Marco yang sengaja datang ke sana untuk mencarinya. Namun karena tidak menemukan keberadaannya, Don Luis akhirnya menjadikan keluarga Emilio sebagai sasaran amukannya. Saat malam tiba, Katalea mendatangi rumah agen Ross untuk kemudian mendesaknya memberikan informasi, meminta alamat keberadaan Don Luis saat ini. Dengan setengah mengancam, Katalea mengatakan jika Ross tidak memberitahunya, maka dia tidak akan segan-segan membawa keluarga Ross James menjadi sasarannya. Now you know what you have to do. You go anywhere near my family, I swear to God I won't. Don't. You're gonna go to a funeral every week. Agen Ross pun yang tidak ingin keluarganya menjadi korban, ia pun mendatangi kantor Richard, di mana Richard sudah sangat familiar dengan gangster kejam asal Kolombia yang dipimpin oleh Don Luis itu. Meskipun demikian, Richard tidak segampang itu memberikan informasi tentang keberadaan markas gangster tersebut. Sekalipun agen Ross memohon-mohon, bahkan mengaku kalau saat ini keluarganya sedang di bawah ancaman. Tak peduli dan tidak percaya dengan perkataan agen Ross James, Richard pun tiba-tiba dibuat kaget ketika sebuah lesatan peluru dari jarak jauh menghancurkan fotonya.
Merasa ikut terancam, Richard pun akhirnya memberikan semua informasi yang Katalia butuhkan, bahkan persenjataan canggih sekalipun diberikan tanpa terkecuali. Ditemani dua anjing kesayangannya, Katalia tanpa ragu dan tanpa takut sedikit pun, saat itu juga ia menuju kandang singa yang diam-diam sedang menyusun strategi untuk segera menerkamnya. Namun dengan skill yang tidak diragukan lagi, ditambah emosi yang berkobar-kobar karena kematian anggota keluarganya, membuat Katalia pun mengamuk. Kepanikan pun terlihat jelas dari wajah-wajah mereka yang seketika memutuskan untuk kabur dari sana. Namun semua itu tidak semudah yang dibayangkan, di mana baru saja mobil berjalan beberapa meter, tiba-tiba... Kebrutalan Katalia tersebut tentu saja membuat Don Luis terlihat begitu sangat panik. Hal itu membuat Marco mencoba mengamankannya, sementara dia sendiri pergi untuk sekedar memastikan kalau Katalia sudah benar-benar bisa ditaklukkan. Namun kenyataan dan harapannya justru berbanding terbalik. Katalia yang sudah dirasuki gangguan emosi yang sudah tidak stabil, membuatnya dengan beringas menyerang singa-singa tersebut hingga tewas tak tersisa. Suasana bak neraka yang hampir meluluhlantakkan sisi gedung, menyisakan Marco seorang diri, hingga tak ada jalan keluar buat Marco selain beradu tangan kosong. Setelah Marco tewas dengan luka pada lehernya, tak jauh dari sana Don Luis terlihat ketakutan dengan wajah bengek layaknya seorang balita yang ditinggal oleh ibunya, mencoba kabur dari sana meskipun di tengah jalan terhenti oleh truk sampah. Sehingga di saat bersamaan dia sempat menerima panggilan telepon dari seseorang yang ternyata si penelpon adalah Katalia. Marco? No, it's Katalia. Dengan sombongnya Don Luis mengatakan bahwa orang sepertinya tak dilahirkan untuk dibunuh, melainkan ditakdirkan hanya untuk membunuh. Namun setelah mengatakan itu, Don Luis pun tiba-tiba dibuat kaget ketika dua ekor anjing kesayangan Katalia menyerangnya. You're exactly where I want you to be. I'll find you. And I will kill you. Eat. Di akhir film, Danny pun dibebaskan dari tuduhan keterkaitannya dengan seorang pembunuh cerdas. Dan begitu pula dengan Katalia, ia bahkan sama sekali tak mendapatkan ganjaran hukum atas perbuatannya itu. Ia melangkahkan kakinya sejauh mungkin, meninggalkan trauma di masa lalu dan berharap kejadian ini tidak akan pernah terjadi di kehidupan nyata, karena kejadian ini hanyalah film. Away, but I remember. Baiklah teman-teman, segitu dulu aja perjumpaan kita di alur cerita film kali ini. Harapan saya semoga teman-teman terhibur. Terima kasih sudah menonton, saya pamit dan sampai ketemu lagi di alur cerita film selanjutnya.